Untuk pertama kalinya, vaksinasi skala besar bagi para santri dan ulama dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat. Peluncuran pertama vaksinasi skala besar ini dilakukan di salah satu pondok pesantren terbesar dan tertua di Bandung, yaitu Pondok Pesantren Al-Basyariah di Marga Asih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Setelah Pondok Pesantren Al-Basyariah, nantinya akan menyusul penyuntikan vaksinasi pada jutaan santri dan ulama di berbagai pondok pesantren di Jawa Barat. Menurut Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, penyuntikan vaksinasi ini merupakan dorongan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Agama. Diharapkan dengan adanya vaksinasi, kegiatan keagamaan di pondok pesantren bisa kembali normal seperti sedia kala. Al-Basyariah ini pondok pesantren yang sudah lama berdiri di Kabupaten Bandung, maka tepat sekali bahwa vaksinasi untuk kick off untuk vaksinasi para kiai dan santri ini dilaksanakan di Al-Basyariah. Nah, saya sangat apresiasi dari kegiatan ini dan tentu ini diikuti oleh Gubernur dalam artian se-Jawa Barat pada hari ini kick off, dan juga Menteri Agama juga secara otomatis ini dilangsungkan juga kick off secara nasional. Insyaallah saya yakin dengan vaksinasi ini akan mengurangi dan kita akan kembali normal lagi. Motivasi dan dorongan antar sesama pondok pesantren sangat berpengaruh agar pondok pesantren lain mau melakukan vaksinasi pada santri dan ustadz serta ulama mereka. Ya, untuk program vaksinasi ulama santri gerakan ini baru pertama. Sebenarnya tujuannya apa sih? Kan ini baru pertama nih, menggalakannya seperti apa sih? Tujuannya dalam vaksinasi ini ya biar santri, khususnya para ulama, kiai, para santri, kemudian para guru, juga ulama itu dalam keadaan sehat dan juga bisa, ya tujuannya agar bisa normal kembali. Di Kabupaten Bandung, selain santri, pemerintah kabupaten pun akan menggencarkan vaksinasi terhadap pelajar. Vaksin yang digunakan merupakan vaksin dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.